banget ya. Sendalnya. Sendal dari karet. Iya, dari karet. Udah berapa lama ya terpajang di sini? Kurang lebih 3 tahunan. 3 tahun nih ya? Iya. Enggak diganti. Dari matras. Ini apa, pemirsa? Kebetulan nih kita sama keluarga, Mbak, sini, Mbak. Hey. Kita sama keluarga ini kebetulan kita ada long weekend ya, pemirsa. Kita ada di Pondok Nur Amir. Maksudnya ini kecamatan mana, Om? Kecamatan Pamijan. Pamijan ya. Iya, Gunung Salak, Pamijan, Bogor. Gunung Salak ini maksudnya ya, pemirsa. Jadi kita ada kesempatan libur sama keluarga saya ini. Kita enggak apa-apa lah. Tahu enggak pernah ketemu. 2000. Tahun 2000 ya? Iya. Ini jenis apa? Dari Supra. Motor Supra ini? Iya. Luar biasa. Kecepatan 2000 nih ya, pemirsa. Bisa buat itu foto ngangkat ini. Sepeda tua. Ini. Oh, ini sepeda. Ini udah kebun ini ya. Iya. Ada kata-kata bijak ya dari Om Amir ya. Ijazah itu penting untuk mertua dan pekerja, tapi tidak untuk pengusaha. Tertanda Mr. Nur Amir, luar biasa. Mantap, yakin. Ini patut di jadwalkan di sini. Luar biasa. Oh, kita kasih nasi di bawah nih. Nah, di bawah ini. Lagi selpong-selpong. Jadi selpong. Bilang warga terindah kita ya. Kebetulan kita tadi datang habis sisa. Dan tadi hujan ya, enggak? Iya, tadi hujan. Ini udah karga. Sudah dari apa? Langganan sudah sini mungkin ya. Iya. Lama juga kita. Langganan. Ayo sekarang kita kami. Om, kita langsung sini om ya. Oh iya. Bisa kepala menangnya ini kalau bahasa kita tuh umbul ini. Taruhnya berapa meter nih, Kak? 1 meter. 1 meter sama setengah meter. Setengah meteran ya? Iya. Selamat malam, pemirsa. Ini kita sudah berada di area Pondok Nur Amir ya, Pamijahan Bogor. Suasananya sangat-sangat asri, sangat-sangat sejuk, dan dijamin pengen kesini terus ya. Sangat-sangat asri, luar biasa ya. Kita berada di masjidnya kita ya. Luar biasa tuh, ada beduk tuh ya. Di sana ada beduk ya. Belum dia. Itu lagi duduk itu ngobrol sama Om Catur itu. Anak istri saya. Di masjid Pondok Nur Amir ini ya. Luar biasa ya. Sangat-sangat indah banget view-nya di sini, luar biasa pokoknya. Kita ada di apa namanya, Om? Puncak Lop atau apa? Lope. Lope ya, maksudnya apa namanya? Orang-orang biasanya kasih nama apa nih? Apa Puncak Lope gitu? Iya. Terlope enggak dia? Maaf, Rizka. Terlalu sama aja ya, Pak ya. Tersayang ya. Ini keluarga kita Puncak Lope ini ya, kata Om Catur ini. Ternyata banyak sama rekan-rekan di sebelah. Kita ngadem di sini sebentar ya. Ini pohon apa, Om ya? Pohon cedamar. Cedamar? Iya. Oh, tapi kecong itu.
Kalau di sini dilindungi nih. Ngacung ke langit ya. Cung. Namanya pohon cungkut tuh, Di. Ayo. Ini. Love. Love aja, love. Love ya. Kita semua cinta NKRI ya. Kita semua cinta tadi ujung sama sampai Merauke kata anak itu. Jadi kita semuanya bersaudara ya. Apalagi sama keluarga kita harus tetap sayang, kita harus tetap hargai, apalagi ini mama tercinta ini. Inilah keluarga kecil kita ya. Semoga harmonis ya, Ma. Ya, Mbak. Dik. Gimana, Dik? Hormat. Ini ya di area Pondok Noramir ini banyak terdapat hiasan-hiasan lah. Ada tadi ada love, ada suandal raksasa, ada sepeda kebo, ada juga apa namanya? Motor tahun 2000-an tadi ya, kita lihat tadi ya. Di sini ada jembatan apa ini namanya ya? Ya bagus banget ini ya. Dan ternyata banyak dipelihara burung-burung juga, yang burung-burung jarang ditemui ya. Besok pagi-pagi kita lihat ya burung-burungnya apa aja ya. Itu kayak elang itu. Tadi saya di sebelah depan tadi saya lihat juga ada burung kakak tua. Kau belum ngantuk, Dek? Hah? Udah malam ya, belum ngantuk kamu? Hah? Ya, Dek. Belum ngantuk? Mami, kok metu neh saka kamar? Apa belum ngantuk juga? Belum ngantuk. Kok iso? Mlado. Mecicil mripate. Ya, Dek. Sini, jalan sini. Kamu pelajin nih kok. Hei, kamu jalannya kok ujak-ujuk, gak apa-apa, ini kuat tau. Hei, hanya aja gak ini tadi. Hei, Dek. Jalanmu kok kayak habis sunatan aja. Ya, Kal? Gimana sih? Udah, apa disini ya, Mirsa? Luar biasa ya. Ya. Kamu sana, Dik. Jalan sana, Dik. Jalan sana. Terus sampai sana, Dik. Jangan takut, kuat ini tahu. Nah, ya, suaranya kayaknya burung elang itu. Cuma karena gelap itu di bawah. Ini rumah-rumahan itu, saya kira belum bisa pastikan dia burung apa ini. Oh ya, elang aja ini pemirsa. Besok ya, pagi lebih jelasnya ya, kalau kita lihat. Egal. Luar biasa ya. Pondok Nur Amir. Luar biasa ya. Ada corok juga tadi ya di belakang kita tadi waktu kita selfie di sandal yang besar itu, di bawahnya ternyata corok. Luar biasa. Bagus banget ya suasananya di Pondok Nur Amir ini, sangat-sangat asri, sejuk dan tenang serta damai perasaan di sini ya. Luar biasa.
Adik, turun, Dik. Adik. Kita bikin minuman hangat dulu, ayo. Bikin minuman hangat, ada susu itu atau kopi chai, Dik? Demikian ya pemirsa, keseruan kita di malam hari ini di Pondok Nur Amir yang sangat-sangat luar biasa ya. Sayang beliau sedang ada kegiatan di Jawa Timur, jadi tidak ketemu sama tuan rumah yang punya pondok ya. Yang tadi ada karyawannya aja ya ketemu kita ya. Nanti kapan kita sini lagi ya teman-teman. Luar biasa. Sudah malam. Kita sekarang duduk di dalam ya. Ternyata kita nginepnya di Pondok Garuda namanya. Oh, berarti itu burung Garuda dong. Ini namanya Pondok Garuda, Dik. Adik, Pondok Garuda ini. Yang di dalamnya ya. Di dalamnya sangat bagus nih ya. Nih, dindingnya luar biasa. Nih ya. Sangat cocok untuk bersama keluarga yang hidup sini nih. Bagus banget emang ya. Luar biasa. Ternyata itu burung Garuda kayaknya mah. Bukan elang, elang kok gede banget. Terima kasih pemirsa atas hadirnya. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta kesuksesan. Tetap semangat dan selalu tebarkan kebaikan. Hormat, wak, kawan api. Inilah dia. Burung merak yang sangat langka dan menakjubkan itu ya. Ada berapa nih? 5 ekor ternyata ya. Ada 5 ekor burung meraknya, luar biasa ya. Keren banget ya. Nah, ini yang paling gede nih. Nangkring di atas ya. Burung merak yang sangat menakjubkan itu ya. Luar biasa sekali ya ciptaannya. Luar biasa ini ya. Ada 5 ekor. Hormat. Selamat pagi pemirsa. Ini dia jagoan yang paling ganteng ini. Habis subuhan langsung kena geni. Kau buat apa deh? Buat apa sayang? Haikal ternyata membuat tutorial bikin mie. Luar biasa dia ya. Pakai kompor kecil ini. Pakai parafin. Kenapa parafin ya? Sengaja ya. Kita ini nuansanya alam, jadi walaupun di dalam kamar ada kompor gas, Haikal sukanya modelnya alam, jadi ya Dik ya. Jadi buatin buat mama, buat ayah, buat mbak. Luar biasa dia. Ya buat Mia ya. Buat Mini ya. Pakai parafin, pakai kompor kecil ini. Dulu ayahnya juga begini, jadi waktu di hutan tidurnya. Luar biasa. Pengin berapa di 4 ya? Min 4 ya. Oke kan? Luar biasa. Jadi ya, parafin sama kompor kecil kita. Nanti dikasih ini Dik, ada Dik cecenge. Kasih cabai. Ya. Pengin kopi habis ini ya. Nah, ini ya. Ini udah dibalik Dik pakai ini. Pakai apa itu? Dibalik. Simple ini ya. Pakai kompor kecil, pakai misting bahasa kita ini. Kita ini konsepnya adalah
memasak dengan nuansa alam yang luar biasa, sangat-sangat cantik. Nah dia, lihat tuh pemandangan hari ini yang sangat beautiful. Wih, ternyata ada pakis besar banget ya, pakis raksasa ini. Luar biasa, baru kelihatan kalau pagi begini ya. Ada pakis raksasa ini. Dek, ini bagus dibuat mini, Dek. Dek, dibuat mini bisa nih ujungnya nih. Yang muda ini. Iya. Dan ternyata yang bunyi-bunyi tadi malam ini. Tapi kok elang gede banget toh. Ini elang kah Garuda sih ya? Ini ya burungnya ya. Luar biasa. Burungnya gede banget. Oh, dia nggak dikasih makan apa ya? Kelaparan dia nih, bunyi-bunyi lupa nih yang ini. Oh, yang ini sangar lagi nih elangnya nih. Bulunya hitam tuh ya. Matanya tajam banget nih. Luar biasa nih. Elang bondol apa ini ya? Villa Pondok Nur Amir, Pamijahan Bogor. Walah, ternyata ada kasuari juga ini. Walah, luar biasa. Ini apa yang ini ya? Kasuari kecil atau apa ini? Ya. Nah ini, gak tahu ini burung apa ini. Burung kasuari kecil lah. Nah ini ya. Ada burung kasuari khas Papua ini. Ya, kuahnya gede banget tuh. Kuah nonjang, waduh ngeri kali nih. Ini ya, kasuari. Gede banget kasuari ini ya. Ada dua nih. Yang kecil ini, kasuari kecil atau apa ya ini? Bulunya bendik-bendik begini. Yang gede ini ya. Saya lengkap juga ada hewan-hewan di area ini ya. Oh, sunrise ini ya. Matahari terbit. Sinarnya menerangi alam semesta ini ya. Ini dia. Depan sana adalah masuk area Gunung Salak ya. Itu ya, kelihatan pucuknya itu. Nah itu ya, Gunung Salak itu depan sana ya pemirsa. Kita di bawahnya Gunung Salak nih ya. Masuk area Gunung Bunder Pamijahan ini. Itu Gunung Salak nih ya pemirsa. Nah ya, sangat-sangat bagus banget lihat dari sini ya. Di bawah itu adalah rumah-rumah penduduk ya, masyarakat sekitar. Luar biasa. Kita ini kayak di nuansa di Ilu aja nih ya kalau sih. Ya pemirsa. Masih asri. Luar biasa. Ini dia burung gagak rimang. Ini burung gagak nih ya. Serem nih burungnya nih. Nah, serba hitam nih. Dari bulu, paruh, kaki hitam semua nih. Lincah banget burung ini. Nah, ini ya burung gagak ini ya, pemirsa. Burung Nuri Baya nih ya pemirsa, warna merah ini, Cina ini. Nuri, 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 Nuri. Stop.
jangan bikin pelanggaran macam-macam, aneh kebuk gitu kayaknya. Gak usah ngomong dia gitu. Patung Power Ranger ini ya, luar biasa, hormat. Ini ya pemirsa, sandal raksasa ini adanya di Pondok Nur Amir ini. Tadi malam kita kesini, ada lampu kelap klipnya ini. Kalau siang ya ini penampakannya sandal raksasa ya, hormat. Nah ini ya, nih trailnya, rangka itu juga ya, sepeda untanya itu ya. Nih siangnya nih buat pajangan di sini, barang antik ini. Nah, dan di bawah sana curugnya ya pemirsa. Nah, di sana ya, tuh ada curug itu di bawah sana. Nih ya, Haikal tadi habis mandi dia di kolam renangnya. Edik ya, Mbak mana Mbak? Ayo masuk sini. Haikal, Haikal. Eh dek, ada Hone dek. Ada Hone nih. Ada Honenya si Pipi download ini. Nah, Honenya keren nih. Edik ya, anehnya Pipi download ini nyentrik ya. Swiwi wing sayap nih ya.